to describe my music. Oke, musik gue, gue berharap sih karena gue membuat musik gue secara jujur, gue juga pengennya si pendengar musik itu merasakan kejujuran gue dalam musik. Karena gue gak mengotakkan genre gue sebetulnya. Ketika gue pengen bikin rock, gue bikin rock. Gue pengen bikin pop, gue bikin pop. Gue pengen bikin R&B, gue bikin R&B. Tapi lo akan merasakan bahwa ini sesuatu yang diciptakan memang oleh Aditya gitu. Cuman kalau harus di apa ya, kalau harus di generalisasi, musik gue itu mungkin arahnya ke pop R&B karena gue suka banget musik yang ngebeat, gue suka banget musik yang bergitar, musik ngebeat dan agak-agak dancey gitu. Jadi ya balik lagi, musik lo tuh seperti apa? Musik gue musik yang jujur. Okay, my musical influence is gonna be a lot of them. Apa ya? Kalau banyak sekali sebenarnya musisi yang juga menginfluence gue. Mungkin karena gue dari kecil itu, gue pertama kali denger musik tuh Michael Jackson. Tahun 80, albumnya dia 88 Bad itu yang paling apa masih ini banget sampai sekarang ya. Cuman kalau musik kalau Indonesia yang menginfluence gue, of course ada Om Krisya karena dia gue consider sebagai apa ya, national treasure dan icon popnya Indonesia. Dan Glenn Fredly juga, gue mencoba mencontoh dia dari bagaimana passionnya dia terhadap musik, gimana dia memperhatikan musik menjadikan kemasan yang sangat menarik untuk dinikmati sama penikmat musik. Itu sih kayaknya yang influence gue. Ada beberapa lagu yang memang gue rearrange ke tadi lagu Jacques Juwita, terus ada lagi gue ngasih snippet sebetulnya. Satu lagunya 10 to 5, judulnya I Do. Kenapa lagu itu? Karena lagu itu yang di lagu itulah gue pertama kali rekaman gitu. Jadi asal muasalnya gue rekaman itu karena gue berteman dengan vokalis 10 to 5, si Email. Dia dit ini dong jadi duet di album gue. Oke, gitu. Kenapa enggak dicoba? Jadi dari situ gue mulai rekaman, dari situ gue mulai ngerasa kayak oh di sini nih tempat gue nih untuk bisa bermusik. Jadi tadi sebenarnya snippet aja, walaupun lagunya hanya setengah, untuk ngingetin aja ke pendengar mungkin yang udah kangen banget dengerin lagu itu gitu. Siapa dirimu, aku ingin memeluk.